tulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwa. Tak kuduga jadi begini, dalam ucap ku andalkan rasa. Rasa cintaku dalam benciku, sesungguhnya aku masih cinta, sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi dalam cinta kita karena angkuh hati. Hanya aku yang persis merasa bunga cinta masih harap cemas, walau ada yang lain telah hadir. Dia kesini bukan karena dia masih mencintai saya, tapi karena disuruh papa. Apapun kata kamu, tapi dia sudah datang repot-repot kesini hanya untuk berbicara sama kamu, walaupun dia tahu sikap kamu tidak bersahabat. Heran, semua orang kenapa sih masih belain dia? Bukannya ngebela, Shell, tapi apa yang dikatakan Aryo ada benarnya. Please, jangan salah paham. Aku tidak keberatan kamu tinggal di sini. Din, kamu dan Mas Surya merupakan korban pembalasan sebuah keluarga. Mereka merasa sakit hati pada Mas Surya. Anak gadis mereka jatuh cinta kepada Mas Surya. Sebetulnya sih kejadiannya sudah 25 tahun yang lalu. Tapi mereka masih saja menyimpan rasa dendam. Mereka ingin memberikan pelajaran pada Mas Surya. Aku sudah punya firasat. Perasaanku sejak semalam rasanya gak enak aja. Seolah-olah ada yang terjadi pada diri Mas Surya. Dan ternyata benar. Di mana Mas Surya sekarang? Dia ada di rumahnya, Din. Tapi kesehatannya kurang baik. Ini akan jadi pelajaran buat dia. Buat apa Tante kasih tahu ini semua pada Mama? Aryo! Tante kan tahu, kami sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi sama Pak Surya. Aryo! Dia papamu! Sampai kapanpun juga dia tetap papa kandungmu! Papa macam apa, Ma? Yang ngusir kita dari rumah, yang tidak percaya atas kejujuran dan kesetiaan istrinya, itu! Papamu juga manusia biasa, Yo. Yang punya kelemahan. Dan gak luput dari kehilafan. Kalau kamu begini terus, gak mau memaafkan papa. Kamu sama saja seperti papa. Aryo. Din. Saya jadi gak enak. Sebaiknya saya pulang dulu ya. Maafkan saya, Ira.
Makasih. Saya harus bicara sama Aryo. Meyakinkan dia bahwa cinta bisa menyembuhkan semua luka. Yudi. Ya. Cinta, cinta. Apa perbuatan dia sama kita menunjukkan cinta kasih sayang? Mungkin papa memang kejam, angkuh, dan keliru. Tapi kita tidak perlu seperti papa. Kita harus tetap menunjukkan cinta kasih, Hio. Dia nggak pantas mendapatkan cinta kasih kita lagi, Ma. Mama udah berikan segalanya buat papa. Tapi apa? Apa coba yang dia perbuat? Dia malah mau kawin sama si perempuan satu itu. Perempuan itu menipu papa, Yo. Izinkan mama untuk menjelaskan semuanya. Gak usah, Ma. Gak perlu. Kalau begitu kamu sama aja sama papa, yang gak pernah memberi kesempatan untuk mendengar penjelasan mama. Kita yang baik, terima kasih atas bantuan kamu ya. Saya memutuskan untuk pulang dan menyelesaikan masalah dengan papa. Yakin, Om. Soalnya Ita bilang tadi dia terima surat dari Sela yang menyatakan kalau Sela akan pulang malam ini. Sekarang sudah jam 10. Jam berapa kamu dapat telepon dari si Ita? Jam 7, Om. Terus saya langsung ke sini. Mudah-mudahan anak itu tidak punya pikiran macam-macam lagi. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa di jalan. Sela memang anaknya manja, Om. Sikapnya kadang-kadang masih kekanak-kanakan. Tapi saya yakin dia bisa menjaga dirinya. Jadi Om gak usah khawatir. Itu pasti dia yang datang. Selamat malam, Om. Saya mengantarkan Sela pulang. Sela. Pak. Saya akan masuk kalau papa mengizinkan saya menikah dengan Teddy. Ini sudah keputusan kami berdua, Pak. Sela. Apa mau bicara berdua sama kamu? Saya akan bicara dengan papa kalau papa menyetujui syarat saya.
mesti pulang, Om. Yo, kamu di sini saja dulu. Gak usah, Om. Lebih baik saya pulang. Ini kan masalah keluarga. Pulang dulu ya. Saya mau berbicara berdua dengan Sheila. Saya ke Teddy, Pak. Sheila, kenapa kamu tidak beri kesempatan Papa bicara berdua dengan kamu? Sheila, saya tunggu kamu di mobil ya. Papa kecewa sekali sama kamu. Dan Papa tidak habis mengerti kenapa kamu begitu larut dendam terhadap Aryo. Papa tahu kamu tidak mencintai Teddy dan Teddy juga tidak mencintai kamu. Itu namanya hanyut dalam kesia-siaan. Enggak, Pak. Papa salah. Teddy mencintai saya dan saya juga mencintai Teddy. Kalau dia betul-betul mencintai kamu, kenapa dia tidak terima tawaran kawin lari? Itu menunjukkan kalau dia lebih dewasa dan bijaksana daripada saya, Pak. Dia mencoba menasihati saya supaya tidak gegabah dan emosi. Saya yakin Teddy bisa menjadi suami yang baik. Dia bisa membimbing saya dan membahagiakan saya. Salah. Dia itu pintar, Sheila. Dia ingin Papa merestui perkawinannya supaya dia bisa memiliki apa yang Papa miliki saat ini. Itu, ya, itu penilaian Papa tentang dia. Papa salah. Saya tidak akan meminta apa-apa dari Papa. Bahkan saya akan keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun, Pak. Gimana, Mas? Sheilanya udah pulang. Tapi kok Mas masih kelihatan sedih? Sheila bukan pulang untuk Mas. Malah Mas akan kehilangan dia. Untuk selamanya, Tar. Maksud Mas Aryo? Dia akan menikah sama Teddy. Papahnya nggak punya pilihan lain. Merestui bunga mereka. Atau kehilangan anaknya. Jadi? Ya. Sepertinya Mas harus mengubur semua impian ini. Barang-barang berharga yang Papa berikan pada saya tinggal di kamar. Pada akhirnya kita harus memutuskan apa yang ingin kita lakukan. Maafkan saya, Pak. Saya harus pergi. Sheila. Tega kamu meninggalkan Papa sendirian.
Sejak kamu kecil kita bersama. Papa cuma punya kamu. Papa sangat mencintai kamu, Sheila. Sampai-sampai Papa tidak tega untuk mencari seorang istri pengganti almarhumah mamamu. Karena Papa takut mengecewakan kamu. Saya juga sangat mencintai Papa. Saya sangat menghargai apa yang telah Papa berikan pada saya. Tapi Pak, saya harus memulai hidup saya sendiri. Saya bukan anak kecil lagi. Maafkan saya, Pak. Sheila. Papa tidak mau kehilangan kamu. Apa yang terbaik menurut kamu, Papa tidak akan mencampuri. Tapi jangan tinggalkan Papa. Terima kasih, Pak. Kamu akan bahagia dengan keputusan kamu. Iya, makasih, Pak. Siang, Pak Aryo. Siang. Ini, Pak, dari Pak Teddy. Undangan untuk makan malam. Iya, Pak. Memang mendadak sekali. Makanya hanya diketik. Tapi saya yakin pestanya pasti meriah. Soalnya kan yang bertunangan anaknya bos, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Iya, iya. Makasih. Pak Robi akhirnya menyetujui hubungan Sheila dengan Teddy. Aneh. Padahal selama ini Pak Robi berusaha untuk memulihkan hubungan kalian. Bukannya aneh, Ri. Dia cuma nggak mau kehilangan anaknya. Sheila anak satu-satunya, apalagi dia manja. Ya, tapi apa berarti Sheila betul-betul mencintai Teddy? Nggak tahu, Derek. Kalau begitu, Yo, artinya lo harus merelakan dan melupakan dia. Kayaknya sih harus gitu. Tapi lo jangan patah hati gitu, Do. Sepertinya nggak ada gadis lain yang lebih baik daripada Sheila. Gue juga mau ngelupain. Tapi itu sulit, Ri. Sulit buat gue. Yo. Apa lu akan datang ke pesta mereka nanti malam? Thank you.
kasih cinta.